Pengisi acara Karma di ANTV, Roy Kiyoshi, berbagi dengan anak yatim. Roy menjemput langsung ke Panti Asuhan Muslimin di Bilangan Kramat, Jakarta Pusat. 10 anak yatim diajak serta, bahkan 4 diantaranya berangkat bersama di mobil Roy. Tujuannya ke toko buku Wali Songo Bookstore di Kramat, Kuitang. Di toko buku, Roy memberi kebebasan kepada para anak yatim untuk memiliki buku dan alat tulis yang dibutuhkan. Bukan cuma untuk mereka sendiri, tapi juga untuk teman-teman sesama penghuni Panti Asuhan Muslimin. Bapaknya sambil punya gambar ini. Kegiatan semacam ini merupakan bentuk kepedulian dan ajakan Roy Kiyoshi dan ANTV untuk terus menebar kebaikan kepada sesama.